Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Joyce Kayla. Bagi kalian yang bertanya, saya sedang ada di mana? Di belakang rumah saya. Yap, betul sekali, rumah masa depan kita. Ngeri mbak? Ya, lumayan lah sayang. Ngeri ini bukan karena ininya, rumahnya ya. Tapi bayangan kita suatu saat dulu. Aduh, iya. Pakaian-pakaian yang saya jual, pemirsa. Sebelum saya bikin ngulek cabai lombok, saya harus berpakaian yang cantik dulu ya. Nah, saya punya hoodie-hoodie yang seperti ini, cantik ya pemirsa ya. Harganya cuma Rp99.000 saja lah. Jadi satu sewu sih sosok pemirsa. Sosok sewu ya. Masih ada lagi. Ini warna merah marun pemirsa. Jahitannya bordir pemirsa ya. Tadi cantik sekali, oversize cintaku ini yang XL ya. Harganya cuma Rp109.000. Kalau yang tadi Rp99.000, sekarang lebih mahal Rp10.000 dikarenakan size-nya XL. Cantik, cocok semuanya untuk siapapun, remaja dan mama seperti saya tuh. Masih ada lagi. Yuk. Wah. Ini yang navy cintaku ya. Cantik sekali cinta. Nggih, monggo diorder di WA saya, nomornya sudah terpampang di sini. Nah, bagi teman-teman masih banyak lagi ya, varian-varian yang lain, jaket-jaket, flanel semuanya ya, silahkan join di live saya di fanpage Joyce Skylight Talk. Wes, mari lek promo keselnya. Mari kita babati ini loh. Lombok Ibu Muna ki cantik-cantik, aku wis mentolom runtes. Kita akan bikin sambal ijo pemirsa. Wah, kelihatan cantik-cantik ya. Lombok seger-seger. Tapi eman-eman, pemirsa. Eman-eman sampai meretel kabeh ini kembangnya. By the way, hari ini tuh Jumat. Kemis malam Jumat sayangku. Duh, Kemis malam Jumat saya. Rotok ngeri-ngeri gimana. Mbak, ini sama nih nanemnya gimana nih? Bukmu nanem, pakai tanah apa? Tanah kuburan. Gak masalah cinta. Tanahnya kan tanahnya, masalah kuburannya urusan belakang ya. Lihatan, sini mas. Lihatan, seger-seger cabenya. Sudah bisa dipanen pemirsa. Kita ambil, nanti aku akan nyambel buat suamiku ini. Ditambahin tomat warna hijau. Jos, semuanya serba hijau pemirsa. Ini tak peritilannya sebelum dimakan sama burung sayang. Wah, lihatin cabenya, seger-seger pemirsa. Kita habiskan sayang. By the way, kenapa hari ini aku cantik? Dikarenakan saya pakai baju yang sesuai. Ini kaos ya, NB Merkawi dulu. 100 ribu saja sudah dapat 5 pemirsa. Enak digawe. Keringatmu mambu iki ora ketok pemirsa. Dikarenakan menyerap keringat, aman tentram sejahtera dulu. Monggo silahkan di order di WA. Ini masih banyak tapi aku eman-eman dulu. Nanti enggak merah tadi nih. Waduh, wah, loro atiku. Ngapunten nih. Tak meni cukup ora sih? Bahan yang akan kita gunakan yaitu cuma bawang putih, bawang merah campur jadi satu ya. Bareng digoreng esreng kayak gitu. Tapi kita sebelumnya mari kita anu tul irisi biar cepet mateng anu tul daripada nanti setahun nunggu ya, tak irisi dulu perbandingannya sama luwih ngerti ketimbang saya. Belum goreng sesuatu anu itunya tadi eman-eman, kita goreng telurnya saja dulu ya. Saya dan suami saya makan telur. Monggo wes panas-panas inilah telur mata sapi. Mari kita cemplungkan pemirsa. Minyaknya nggak usah banyak-banyak ya, sisa dari telur tadi. Langsung kita oseng-oseng, jangan lupa ditutup, kalau tidak nanti meledak kemana-mana. Aman tentram sejahtera. Cus, matang toh, cepet toh. Cepet mas eh. Nah pemirsa, ini kenapa saya masaknya sama gagangnya. Nah, karena gagangnya itu tak jani sing sedep pemirsa. Waduh, ini gak cukup iki layai cak. Gak apa-apa, wis kadung, alon-alon.
mari kita beri garam, kasih sedikit, micin sedikit, gula sedikit. Ini kalau pakai gula merah enak ini coy. Mari kita ulek. Mari kita tambahkan tomat pemirsa. Karena terlalu pedas sayang. Ini pedas sekali nih sayang. Kita tambahkan tomat 2 biji. Wah, ini enggak jadi sambal ijo pemirsa. Ini sambal lorek-lorek. Enggak apa-apa, yang penting rasanya, Bo. Kalau sambal ijo itu warnanya kurang cantik ini tadi pemirsa ya, dikarenakan puyeh. Ijonya itu ijo pupus, bukan ijo yang hijau sekali itu bukan ya. Siap dimakan. Wah, ini enggak jadi sambal ijo pemirsa. Ini sambal lorek-lorek. Enggak apa-apa, yang penting rasanya, Bo. Kalau sambal ijo itu warnanya kurang cantik ini tadi pemirsa ya, dikarenakan puyeh. Ijonya itu ijo pupus, bukan ijo yang hijau sekali itu bukan ya. Siap dimakan. Monggo Mas. Alhamdulillah mah, ini masakanmu dewe ta mah? Jelas dong. Iya kok, ewak cecek dah ini. Cecek. Iya kan cecek karena bunguna. Sama saja lah, cecek ambek cecek. Tulisannya sama artinya beda, weh mangan cecek kolu mas. Iya perasaan, iya kan sesuai huruf toh. Tinggal kita bacanya aja. Begitupun pandangan orang. Satu bisa seribu beribu-ribu makna ya, menungso padahal sama-sama pandangannya ya. Monggo silakan pemirsa ceker. Nah kalau ceker ini pemirsa mawak saya. Aku nemu nang pawon. Masakan saya cuma satu ini. Hah? Goreng dokter gak isa ilo. Ya lumayan iki aku mumpung lesu banget ya dulu ya. Monggo silakan didahar pemirsa. Lho, ana cekere, cekere buatan made in Bunguna. Sambel lho. Sambel lorek. Mantap. Cecek, iki cecek kesukaan aing. Iso ono aiban. Bismillahirrahmanirrahim. Ecer kita. Sambel Mas, jajalan sambel dulu dong. Ini dulu. Masak sampe mencotot kabeh ngono lho. Iya, pakai lalapan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tak tambahi tomat, Mas. Kan rasanya kurang muantep. Ada rasa tomat ya. Oh, pedes. Bau pedes lah. Pedes dul. Ayo, ayo. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dul. Mantap ya, dul. Enak lah. Sambel enak. Dicari cacecek. Krepel. Apa? Ganteng tak dah? Enak. Merica ini dibungkul-bungkul no mas. Letakin merica. Enak enaknya. Enak banget.
mari ngetak mericok, masuk rumah sakit, gagal tenggorokan. Enggak lah ya. Monggo-monggo tuh aku ngiler dulu sambil tenang dulu, kawo aja. Pokoknya los sambil. Pinter ngono nggak sambel, wah enak, sumpah. Ngomong ra enak kayak pingin nangis, ra tak sambel nenah. Pas banget nek. Enggak pedes-pedes banget. Ya kan? Laki-laki modal apa kamu gak suka pedes? Apa? Kurang sesepan lah. Bumbu nalek masak memang mantep lah. Gak mesti bumbu mas. Ini bumbunya sudah ada, cuma keserap dia. Gak ngono maksudnya harus dibanyakin bawang merah, bawang putihnya. Kalau sama teman-teman sama bumbu, wes lah. Makan apa aja enak. Wah, cocok ya. Gue deh. Oh ya, aku belum cobain cocok. Cocok ditambahi sambal ini. Mana rasanya? Lutul, mantep tul. Plus, enak banget sih. Tumben di rumah nggak ada tempe. Saya gak beli. Ini sambal satu layah kita habiskan. Ini ada. Elingo di anak bayi. Betul. Enak lho tuh, loh itu telur ya, ambil sambal. Ini ngon, dia anak bayi sama nyusoni. Ayo. Nah tadi laki-laki ya, makan apa yang gak tertarik. Alhamdulillah, Fani cocok kok sama sambal. Saking sambal kemarin tuh pedesan mas, pedes banget. Ini, cocok ini. Wah ini, tambah telur lagi enak ya mas, tak goreng no telur mana ya? Ini masih ada cocoknya. Aku emai kayak mari macul, enak. Masak lebih enak mas. Ini kak enak ya kak, mungkin habis tuh ya kan? Alhamdulillah, raru gila gue mau. Masak berjam-jam. Anda ada ikan asin sayang. Ikan teri. Teriyaki. Iya, enak ada ikan terinya. Aku pengen makan iwak lumba-lumba. Enggak temenan ini kok sambelnya. Los! Thank you.
Mertua sudah datang, wes gak usah tole-tole, biarkan mertua datang. Habis liburan. Boleh lalapan ini ya? Apa itu bu? Wah, wah, alhamdulillah tahu kok. Masuk Bu Muna. Bu Muna telah datang ya. Wah, tapi lumayan mas. Tadi yo. Ini kan seharusnya dicuci dulu mas. Nah, tahu ada tahunya. Tahu pok ini namanya mas. Udah mateng om. Iya, sik, amit nang sewu. Ayo. Apa apa wes? Mumpung sego wis ono. Iya, ndang wes. Rezeki tak kemana sayang. Ya, nenek beli melok makan. Ayo dulu, monggo dulu. Monggo. Tuh nggak dari tadi yo. Apa nggak apa-apa, nggak usah sungkan sayang. Nasi masih banyak satu rice cooker, habiskan. Bukan kita yang habiskan siapa lagi. Habis makan harus cuci mulut ya. Alhamdulillah. Kurang piye, duwe mertua kok ingin model mas. Wadidaw. Nggih. Enak banget ini. Pisang pentil. Rasanya nanti ya makin kenyang ya. Enggak apa-apa sayang. Kenyang kan perutmu. Pisang. Buat pisang. Enggak terlalu kok, Mas. Ngebantu apa? Pencernaan. Pencernaan. Wah, ini aku saking syuting, Mas. Enggak syuting. Imbul lagi lah. Ambil mantap ya, Mas. Mantap sekali. Habiskan bro. Akhir-akhir ini Bu Muna udah 2 hari ini nggak nyambel ya. Oh pak, monggo maem pak. Sintek lo, lo tahu nih tegangnya mana ini. Ada. Katanya buat buat lusa. Nah, apa ini? Maafkan. Ya. Ngomong gak harap ngomong gak nonton mana loh mas. Wes kita gak usah ibu sayang. Masih ada durian. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe pemirsa. Ini maamnya ya. Sederhana tapi sempenting. Enak di mulut cocok. Makan apa saja lek cocok di mulut itu mas. Oh enak meskipun murahan. Ya tul. Baru kan cuma dok-dok. Sama ceker. Wah. Lejar dulu. Apa menenek pas flu ya? Alhamdulillah. Jangan lupa tonton video kami juga yang ada di Bu Muna Channel. Jangan lupa subscribe pemirsa. Semoga kalian semua sehat selalu lancar rezekinya berkah hidup. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Lali beli ya juga ya. Beli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry cinta. God bless you, saya.